kita ini memerlukan undang-undang, memerlukan juga peraturan. Dan saya sejak kebelakangan ini saya melihat kita telah meluluskan akta apa ini anti keganasan, kita telah meluluskan akta anti apa ini keganasan luar negara. Ini penting. Tetapi dalam negara kita ini kita harus menghormati separation of apa ini authority itu. Power, separation of power. Kalau kita dibuat sendiri, divide and rule, rasa saya itu sudah bercanggah dengan pendirian kita. Sebab itu tadi saya bercanggah dengan Ibu Barat. Saya kata parlimen is not a rubber stamp. Siapa kata kita rubber stamp? Saya terus terang, mana akta yang saya rasa saya tidak selesa, rakyat tidak selesa, bagaimana kita akan bantah? Sebab itu saya berdiri di sini. Saya ingat lagi, akta yang sama ini dibentang pada 2013 dan kita minta ditarik balik untuk disemak dan diperbetulkan. Tetapi akta yang sama dimasukkan untuk kita bahas. Jadi saya seterusnya saya tidak boleh menerima akta yang sebegini. Ini penuh penganiayaan terus terang. Di mana kesalahan apa ini activity detrimental to parliamentary democracy kena 20 tahun. Ini betul-betul ini tidak bolehlah. Jadi saya meminta lah kementerian menteri kita ahli-ahli ya, parlimen Lenggung dan Putatan. Kita tidak dan selesa penerang ya. Belakang. Sila Putatan. Terima kasih. Ya, pasang mic ya, Mat. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Saya tertarik dengan tiba-tiba cerahan dari ucapan daripada Yang Berhormat Ketua Pertengahan itu seolah-olah kita betul-betul ni tak setuju dengan Ipoh Barat yang bahawa ni kita ni rubber stamp. Ya, kita bukan rubber stamp. Kita orang pendirian kita civilized society dengan izin. Kita tahu kita mewakili rakyat. Jadi rakyat di sana mendengar Datuk Seri yang bahawa kalau ada undang-undang yang tak begitu disenangi oleh rakyat, kita tolak. Begitu Yang Amat. Jadi soal bila kita melihat daripada hujah-hujah daripada para peguam, ini pertama kali saya setuju dengan pembangkang. Saya setuju dengan pembangkang bahawa bukan pembangkang, lawyer-lawyer pembangkang ni. Tak, sama lawyer-lawyer daripada BN sama-sama kita. Kita punya peguam setiu pun. Saya setuju dengan ada yang peguam sama juga, saya setuju. Saya setuju dengan peguam dari penggerak, saya setuju. Sebab dia ni adalah mengamal undang-undang. Jadi di sini saya melihat juga saya turut lambar demi lambar akta ini. Saya melihat betul. Saya setuju dengan kita bertangan bahawa banyak kekurangan banyak ataupun yang kita bahas ini yang kita masih banyak persoalan dalam undang-undang ini. Okay. Saya mohon daripada kita kalaulah boleh di review balik undang-undang ini. Ya, saya setuju dengan kita bertangan. Bertangan, lengkung sekali. Terima kasih. Datuk Dr. Deputua. Ya, hakikatnya kita sebuah kerajaan yang berkeutamaan kepada kepentingan rakyat dan kita tahu bahawa banyak rang undang-undang yang kita bawa dalam dewan ini semuanya mempunyai hasrat dan impian untuk memastikan bahawa pembelaan kita berikan sebaik mungkin kepada rakyat dan tentunya rang undang-undang yang kita bawa umpama akta yang meminda kanun tata cara jenayah dan akta kanun tata cara jenayah pindaan 2012 ini kita berhasrat supaya pembelaan diberi dan tentunya kuasa-kuasa kepada hakim, mahkamah dan polis mesti diberi supaya keadaan undang-undang itu dapat ditadbir dan dibuat dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Tidak mungkin rang undang-undang yang kita bawa ini akan memberi kuasa kepada satu pihak dan satu pihak lagi mendapat kuasa lebih dan akhirnya undang-undang berkenaan tidak baik dan sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat dalam rang undang-undang ini kita tengok section baru 407B misalnya pasal 12 kemudian 15 dan juga kalau kita rujuk pindaan section 430 banyak perkara-perkara dalam ini yang nampaknya tidak begitu baik dan saya bukan bersetuju apa yang di
dibawa karena pembangkang bawa perkara ini Ipoh Timur dan sebagainya, tapi ini atas semangat akta ini dibawa. Sebab itu apakah Kinan Batangan juga bersetuju supaya kerajaan melihat semula akta ini atau ada keperluan untuk ditarik balik dan sebagainya? Ini bagi menjamin supaya kita dilihat sebagai sebuah kerajaan yang mampu dah bawa orang undang-undang yang begitu baik kepada rakyat. Pandangan Kinan Batangan, Kinan Batangan, saya nak tanya sikit eh. Kenapa dalam kewujudan rang undang-undang ni tidak adanya satu perbincangan yang mendalam jangan cakap pembangkang lah, kita dalam Barisan Nasional pun, sebab isu-isu yang disebut, yang mana saya dengar sahabat saya daripada pembangkang dan juga kita daripada kerajaan saya tengok sebagai peguam bekas peguam, saya tengok agak tidak adil dalam banyak perkara, dan saya agak terperanjat kenapa, bukan nak kata kezaliman, tapi kenapa terlampau gairah sangat nak melaksanakan undang-undang sampai proses melupai tentang perlunya apa yang disebut tentang peranan hakim, nak disebut tentang peranan agensi dan sebagainya. Jadi saya agak terperanjat keadaan Kelangkabut ni, sebab kita dah dua hari ni kita dah bincang tentang akta pota dan sebagainya, dan saya tengok kerajaan, ya saya menerima kerana isu keganasan, tetapi dalam isu sedemikian ni saya minta sangat Kinan Batangan, kalau boleh kita minta lah kepada menteri yang membuat menteri tarik balik, bincang balik supaya rakyat selesa bahawa undang-undang ini janganlah begitu zalim sangat. Terima kasih. Kena perang sedikit saja. Terima kasih Kinan Batangan. Terima kasih Datuk Speaker. Saya meneliti dan menyambut baik pandangan daripada Putatan, Pengerang, Lengong, yang Kinan Batangan, yang semuanya rasa di mana undang-undang zalim ini belum lagi Lengong tidak menerusi satu proses rundingan yang matang, tetapi telah pun di bawah ke Dewan Yang Mulia ini. Boleh tak buat pertama kali di sejarah parlimen, Kinan Batangan kita setuju semua bawa usul supaya kita luluskan usul tarik balik rang undang-undang ini supaya ia tidak menzalimi rakyat. Setuju lah. Sekian. Okey, terima kasih Putatan, Lenggong, Pengarang dan Taiping. Saya sebetulnya Pengarang. Sebetulnya kita hidup dalam dunia ini kena ada prinsip, kena ada undang-undang. Tapi undang-undang itu kita jangan ambil hak orang lain. Biar hakim dengan tugas-tugas dia, pendakwa raya dengan kerja dia, polis dengan kerja dia. Kita di sini menegakkan undang-undang untuk rakyat. Kerja Tuhan kita jangan ambil. Jangan ambil kerja orang lain. Sebab itu rasa saya kita tidak perlu ada usul, cuma kita meminta tarik balik untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara. Kalau tidak, saya sendiri tidak akan mengundi usul ini. Terus terang, biarlah apa yang berlaku, apa terjadi, terjadilah. Saya nak marah, marahlah. Sebab saya melihat akta ini ada unsur-unsur penganiayaan. Dan kalau saya tidak silap, menteri pada satu ketika telah menarik diri dia daripada menjadi hakim, daripada memegang kuasa. Tetapi di sini masih tersemat, yaitu dengan menggantikan perkataan ini court dengan perkataan the ministry. The minister. Ini bahaya. Menteri sendiri pun tak mau ada kuasa macam ni. Kenapa letak lagi kuasa menteri? Jadi saya mintalah pihak-pihak yang apa ini, perkara ini kita tarik balik, kita rujuk, kita bincang. Kalau boleh undang-undang yang melibatkan rakyat, kalaupun kita tidak berminat dengan bar konsel, sebab bar konsel terlalu bias, bincang dengan kita. Kita ada peguam-peguam yang bagus, Ipoh Barat ada, Pengerang ada, macam-macam ada. Kita ada bekas hakim. Tak sebut Sepang ya, Mat? Ya, Sepak, siapa? Sepang janganlah, Sepang janganlah, orang lain. Setiu pun ada. Setiu. Ini Taiping pun ada. Tapi jangan Sepang lah, Sepang tidak berapa kuat. Sepang dia tak faham, Sepang tak faham. Peguam ada Syah Alam ada, kita punya Mersing ada, apa ini, Tanjung Karang, ya sila Lenggong. Ya Muhammad, kita dapat tangan. Sebenarnya kita bukan menentang. Saya tidak menyebut di sini bahawa kita menentang akta ini. Cuma yang kita sebut ialah kita telah bawa beberapa rang undang-undang dalam dewan ini.
Sebab itu, sebarang undang-undang yang kita bawa mestilah lengkap, melengkapi antara satu sama lain. Jangan ada undang-undang yang kita bawa sebelum ini dia mengatasi pula yang lain, tapi mesti menjadi pelengkap. Kita lihat ada pasal umpamanya dalam undang-undang ini berkaitan dengan kita beri kuasa yang begitu tinggi, berlebih-lebihan kepada pasal apa, tengok saya, Kota Kinabalu, mau cakap apa? Kita beri berlebih-lebihan kepada polis. Ini saya fikir perlu dilihat semula, dan ada dalam undang-undang ini yang kita lihat bahawa hilang kuasa mahkamah dan hakim itu sendiri. Ini agak tidak baik dan perlu diperhalusi. Kerana itu kita bersetujulah, berharap supaya kerajaan melihat semula perkara ini dan berhati-hati, kerana yang penting bagi kita di sinilah bukan kita menolak, tapi kita nak jaga kepentingan rakyat, dan dalam waktu sama kita bagi kuasa-kuasa kepada hakim, kepada polis, supaya semua badan dan institusi kuasa ini berkemampuan untuk melaksanakan undang-undang kita bawa ini dengan begitu baik dan berkesan sekali. Ini pandangan saya, kena pandangan.